Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bro dan Mbak Sis. Terima kasih sudah melihat video ini ya, dan terima kasih juga sudah mensupport channel ini dengan cara klik subscribe dan berlangganan. Nah, bagi Anda yang masih belum subscribe, silakan subscribe dulu agar nggak ketinggalan informasi terbaru yang akan saya bagikan di video-video berikutnya. Di sini Mas Bro dan Mbak Sis, bagi Anda yang punya bekas koreng ataupun bekas luka yang sudah lama dan sulit hilang, Anda perlu menonton video ini hingga usai agar bekas koreng itu bisa hilang dengan cara alami ini. Cara ini sangat mudah dibuat dan sangat mudah sekali juga untuk dijalankan, dan insya Allah tidak ada efek samping negatif yang membahayakan kulit kita. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, di sini Mas Bro dan Mbak Sis, bahan yang kita perlukan adalah kencur. Kita sebelumnya sudah cuci bersih terlebih dahulu ya kencurnya. Yang kedua, kita memerlukan beras kurang lebih setengah genggam, dan beras ini sudah kita rendam terlebih dahulu minimalnya 2 jam. Setelah ini yang kita lakukan adalah kita tumbuk terlebih dahulu atau kita haluskan. Nah, ini yang sudah kita haluskan Mas Bro dan Mbak Sis. Kalau semisalnya terlalu kental, kita bisa tambahkan air sedikit ya, tapi jangan terlalu encer agar mudah untuk kita gunakan. Cara penggunaannya sangat mudah. Cara penggunaannya sendiri sangat mudah sekali Mas Bro dan Mbak Sis. Tinggal kita balurkan aja. Ini hanya contoh ya. Semisal di sini ada bekas koreng atau bekas luka, tinggal kita buat seperti ini. Kuncinya jangan terlalu tebal, juga jangan terlalu tipis. Sambil kita gosok-gosok seperti ini. Ini kita jalankan sehari minimalnya 2 kali sebelum kita mandi, kurang lebihnya 30 menit. Jadi kita gosok seperti ini terlebih dahulu. Setelah itu biarkan sampai 30 menit, baru kalau mau dibersihkan mandi silahkan. Kalau misalnya berada di area kaki terlalu banyak, ya Anda bisa tinggal dibuat kayak seperti lulur aja ya. Tapi ini tidak saya sarankan untuk wajah Mas Bro dan Mbak Sis, karena pakai kencur. Bagi yang nggak cocok, mungkin nanti kulitnya jadi iritasi kalau di wajah, karena dia meninggalkan rasa panas. Jadi tidak untuk di wajah ya. Ini hanya untuk bagian kaki atau tangan atau anggota badan yang lain. Caranya hanya seperti ini. Setelah itu ya udah tinggal dibiarkan dan lanjut kita bersihkan atau kita cuci dan kita mandi. Kalau Anda jalankan ini secara rutin, maka bekas koreng yang hitam-hitam di area kaki ataupun di badan akan hilang dan menipis serta tersamarkan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda Mas Bro dan Mbak Sis yang memerlukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.